laut. Nah, siap, laksanakan. Lanjutkan. Komandan Lana Bukulu selaku pimpinan rombongan tiba di tempat upacara. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Lapor cara peringatan hari ulang tahun 76 TNI Angkatan Laut siap dimulai. Lanjutkan. Upacara hari ulang tahun 76 TNI Angkatan Laut tahun 2021 siap dimulai. Amanat Kasa Laksamana TNI Yudo Margono SAMM pada upacara peringatan hari jadi ke-76 TNI Angkatan Laut dipedomani dalam melaksanakan tugas sebagai berikut. Pertama, berteguh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan yang kuat dan utama dalam pengabdian kita kepada TNI Angkatan Laut, TNI Bangsa dan Negara. Kedua, pegang teguh Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI dan Trisila TNI Angkatan Laut yang merupakan nafas hidup prajurit Jalasena berjiwa patriot. Ketiga, tingkatkan kesiapan dan kesiapsiagaan satuan di jajaran armada, kawan marinir, wing udara, dan pangkalan untuk setiap saat dikerahkan melaksanakan tugas-tugas negara. Keempat, pegang kejayaan TNI Angkatan Laut dengan tekad yang bulat, semangat dan kegigihan dalam melaksanakan setiap tugas tanggung jawab yang diemban. Kelima, jaga sinergitas dan soliditas internal TNI Angkatan Laut. TNI Polri dan masyarakat selaras dengan semangat kekeluargaan dan persatuan bangsa. Jiwa raga kalian hanya untuk mempertahankan kedaulatan negara. Tiap hembusan nafas kalian harus berupa pengabdian. Tanamkan semangat juang dalam hati kalian untuk meraih kejayaan Angkatan Laut. Salam Siva Jaya Mahe. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa nantiasa memberikan bimbingan, perlindungan, kekuatan, dan hidayahnya kepada kita sekalian dalam mengabdikan diri demi kejayaan TNI Angkatan Laut. Sekian dan terima kasih. Dirgahayu ke-76 TNI Angkatan Laut. Jalan Sweva Jaya Mahe. Jalan Sweva Jaya Mahe.